Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa sempat mengeluh sesak napas sebelum meninggal dunia. Keluhan itu disampaikan Desmond pada Jumat, 23 Juni 2023, sore. Kemarin sore beliau mengeluh sesak napas, lalu dibawa ke RS Maya pada Fatmawati, ujar Habibur Rahman dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu, 24 Juni 2023. Ia menceritakan, Desmond kemudian mendapatkan perawatan dari dokter pada Jumat malam. Lantas, kondisi kesehatannya sempat membaik setelah menjalani pemeriksaan. Namun, pada Sabtu dini hari, kondisi Desmond tiba-tiba memburuk. Tapi jam 3 subuh masuk ICU dan sekitar jam 4 wafat, tuturnya. Habibur Rahman menuturkan, jenazah bakal dimakamkan pagi ini di pemakaman Muslim Al-Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!